Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan dan unik ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama kamu. Klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube. Kamu, berdasarkan tanggal lahir, kini benda pembawa keberuntungan untukmu. Keberuntungan seseorang memang bisa dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya tanggal lahir. Selain bisa mengungkap kepribadian seseorang, dari tanggal lahir ternyata bisa menentukan benda atau barang keberuntungan yang wajib dimiliki di rumah. Penasaran benda pembawa keberuntungan apa yang cocok denganmu? Berikut ulasannya seperti melansir dari Dharma Sensei, Selasa, tanggal 7 Agustus tahun 2018. 1. Nomor elemen 1. Bagi kamu yang lahir pada tanggal 1, 10, 19 atau 28 setiap bulan, nomor kelahiranmu adalah 1. Suling tampaknya menjadi objek keberuntunganmu. Coba kamu beli suling dan simpan di rumah. Percaya atau tidak, itu akan membuatmu bahagia selamanya. 2. Nomor elemen 2. Angka kelahiran 2 diberikan kepada orang-orang yang lahir pada tanggal 2, 11 dan 29. Orang-orang ini perlu menjaga objek berwarna putih untuk membawa kesehatan yang baik serta kebahagiaan dalam hidupmu. 3. Nomor kelahiran 3. Angka 3 untuk orang-orang yang lahir pada tanggal 3, 12 dan 30. Manik-manik Rudraksa akan membawa keberuntungan dan kesehatan yang baik. 4. Nomor kelahiran 4. Menyimpan potongan kaca di rumah akan membawa keberuntungan dalam hidupmu jika kamu termasuk di antara orang-orang yang lahir pada tanggal 4, 13 dan 22. 5. Nomor kelahiran 5. Orang-orang yang lahir pada tanggal 5, 14 dan 23 berada di bawah kategori nomor 5. Untuk memastikan bahwa mereka tidak menghadapi masalah keuangan, mereka perlu menyimpan beberapa patung di rumah mereka. 6. Nomor kelahiran 6. Nomor kelahiran 6 untuk mereka yang lahir pada tanggal 6,15 dan 24. Bulu burung, khususnya merak yang paling menguntungkan bagi mereka. 7. Nomor kelahiran 7. Orang yang lahir pada tanggal 7, 16 dan 25 masuk kelompok nomor 7. Manik-manik Rudraksa terutama yang berwarna coklat gelap akan memastikan keberuntungan terus-menerus bagi mereka. 8. Nomor kelahiran 8. Kristal hitam baik untuk mereka yang memiliki angka kelahiran 8. Mereka yang lahir pada tanggal 8, 17 dan 26 dalam kelompok ini. Kristal hitam akan menghilangkan efek orang-orang jahat yang ada di sekelilingnya. 9. Nomor elemen 9. Mereka yang lahir pada tanggal 9,18 dan 27 masuk ke dalam kelompok 9. Untuk memastikan bahwa keberuntungan selalu di sisinya, mereka perlu menyimpan 2 piramida di rumah. Sekian prediksi benda keberuntungan untuk tanggal lahir Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Dan juga ingat untuk follow Twitternya di @zodiakviral. Sekian, dan terima kasih.